Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radayna billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyan wa rasula. Ibu ayah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah malam ni kita menyambung lagi pengajian hadis kita matan Arba'in al-Imam al-Nawawi. Kita malam ni minggu yang ke bulan yang ke 18 kita masuk kepada hadis nombor 17. Pasal satu malam tu kita mukadimah kan. 18 bulan lah, kita alhamdulillah mudah-mudahan Allah sempatkan kita untuk sampai khatam lah 40 hadis insya-Allah. Baik, maka malam ni kita masuk kepada hadis yang nombor 17. Betul tak? Nah. Kulwasan ihsan. Hadis ni subhanallah. Hadis ni tuan-tuan, antara hadis yang menjadi asbab saya setuju bila mana kerajaan memutuskan untuk masuk matan Arba'in hadis 40 sebagai silibus dekat program, bukan silibus belajar, silibus program dalam sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran. Yang antara sebabnya lah. Sebab kalau kita kata nak tutup hadis-hadis yang takut orang salah faham, jangan dibicarakan dekat sekolah, orang akan jumpa di luar. Orang akan jumpa di Google, orang akan beli sendiri buku, orang akan jumpa, orang akan baca. Lebih elok kita bawa pengajian tersebut, masuk ke dalam sekolah, beri kursus yang betul kepada para asatizah untuk menyampaikan hadis ini dengan bentuk syarahnya yang betul, maka kefahaman itu akan lebih jelas tentang apakah makna makna hadis tersebut. Banyak hadis-hadis yang kadang-kadang dia mempunyai makna-makna yang gharib, yang memerlukan untuk kita melihat kepada syarah dan juga syarah hadis. Dulu, bukan dululah, ada satu hadis tuan-tuan yang menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Ini tak ada kena mengenangkan tajuk lah, saya nak bagi contoh kan. Ada hadis yang Nabi sebut man tawafa usbu'an, sesiapa yang tawaf usbu', maka Allah akan, adalah saya tak ingat hujung dah, tapi ayat awal tu, siapa yang bertawaf usbu'. Usbu' ni bahasa Arab, usbu' bermaksud seminggu. Tak silap saya, Allah akan ampunkan dosa dia sekali-sekala adalah, saya takutlah, tak boleh nak rekod hadis kan. Tapi yang awal tu Nabi kata man tawafa usbu'an, siapa yang tawaf usbu'. Jadi kalau kita terjemah literally, terjemah perkataan dia, dan pernah jumpa pun di buku-buku terjemahan, Nabi sebut siapa yang tawaf selama seminggu. Seminggu ni maknanya non-stop. Oh, seminggu tawaf ni. Memang usbu' tu seminggu. Kalau sebenarnya usbu' ni, kalau kita bahasa Arab ni, seminggu lah. Kadang-kadang orang guna Jumaat, satu Jumaat bermaksud satu minggu. Kadang-kadang usbu' sebab seminggu dah 7 hari, usbu' satu minggu. Tapi bila kita buka dalam kitab syarah gharib hadis, usbu' ni bermaksud 7 pusingan yang membentuk satu round. Sorry. 7 macam mana? 7 pusingan yang membentuk satu set. Itu disebut sebagai usbu'. 7 pusingan yang membentuk satu set. Contoh macam Ryan lumba motor 7 round, bila 7 round satu race. Itu usbu'. Sebab tu minggu disebut usbu' sebab 7 hari membentuk satu minggu. Usbu'. Jadi tawaf itu bila Nabi kata usbu' bukan bermaksud seminggu, dia bermaksud 7 kali, maksudnya satu round tawaf lah, 7 kali pusing itu. Maksudnya itu fadilat tawaf. Banyaklah hadis-hadis yang kadang-kadang memerlukan untuk kita tengok kepada syarah. Kalau tidak kita akan salah faham. Macam ada hadis yang menjadi polemik dalam kalangan masyarakat sebelumnya, khalaqallahu adama ala suratihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dengan wajahnya. Oi, bergaduh. Bincang Allah ada wajah, Allah tak ada wajah, Allah ada wajah tapi tak sama dengan makhluk. Dia main kepada perbincangan akidah lah. Rupanya bila kita serahkan kembali kepada ahlul hadis, dia cek balik hadis tu, rupanya hadis tu orang ambil tak habis. Di awal tu ada panjang lagi sikit. Di awal tu cerita ada seorang lelaki ni, dia pergi tampak member dia. Maka Nabi kata jangan tampak muka kawan tu sebab Allah buat Nabi Adam dengan wajah dia. Maksudnya dia dalam konteks itu, Allah buat Nabi Adam dengan wajahnya, he tu,
Domir hi tu, kata ganti nama hi tu, dia nya tu bukan kembali kepada Allah, kembali kepada kawan tu. Maknanya rupa dia ni, rupa kita semua ni, maruah kita ni daripada Nabi Adam sama. Jadi jangan pukul muka. Itu persoalan, itu yang kita nak kena pergi fadilat dia. Tapi dengan bila kita ambil hadis tu sekerat, kita jadi bergaduh. Banyak lagi lah. Sebab tu pengajian hadis, certain hadis yang simple mungkin kita boleh baca di rumah dan sebagainya. Tapi ada hadis-hadis yang memerlukan untuk kita berguru juga, untuk kita nak dapat makna gharib hadis itu. Nah, banyak tuan-tuan, banyak. Ya, bukan saya kata kat tuan-tuan ni, saya kata kat saya sendiri lah. Dulu saya pun baca terjemah sudah lah kan. Tapi bila saya masuk belajar, oh banyaknya, banyak juga yang saya ni salah, ya, yang memerlukan untuk kita belajar balik. Tak apalah. Terus kita tengok hadis nombor 17 lah, para ibu ayah. Jadi saya yakin dalam jemaah ni dah ada yang dah hafal 16 hadis dah ni. Tambah lagi satu imalan ni insyaAllah. Dia kata siapa yang hafal 40 hadis ni di penghujung kuliah nanti, khatam dia pun nak bagi tanah satu ekat. Wah. Pasal ramai duk dengar ni tuan-tuan ni. Di YouTube ni ramai duk dengar ni. Orang-orang seronok dengan kita punya jemaah ni. Cuma mereka tak boleh nak main lah. Jauh kan. Tapi malam ni kita ada sahabat kita daripada Sungai Petani, daripada Alok Ustaz. Ni semua brother-brother saya ni. Bila dia berkata anak dia pun sakit, kita berasa lah. Anak dia pun lagu anak kita kan. Jadi kita doakan insyaAllah. Mudah-mudahan lah kita dah doa tadi. Nabi kata, aqrabu ma yakun bainal amdi warrab. Ya. Keadaan di mana manusia paling dekat, hamba paling dekat dengan Allah ketika mana waktu dia sujud, fahuwa sajid, fa akthir bi doa, banyaklah doa ketika itu. Nah, insyaAllah kita yakin, ya, yakin doa ni rahsia dia adalah yakin, ya, insyaAllah. Baik. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis ni daripada Abi Ya'la Shaddad bin Aus, daripada Nabi SAW. Jadi hadis marfu', ya? Nabi sebut qala, Nabi kata, innallaha katabal ihsan ala kulli syai, innallaha katabal ihsan ala kulli syai, fa iza qataltum fa ahsinu qitalah, fa iza qataltum fa ahsinu qitalah, wa iza dhabhtum fa ahsinu dhibha, wal yuhidda ahadukum shafratahu wal yurih dhabihatahu. Rawahu Muslim. Ya. Apa maknanya? Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jal kataba al ihsan ala kulli syai. Allah kataba ni maknanya apa? Literally kataba maknanya tulis, ha? Tulis. Ha, tulis. Allah telah menulis ihsan ala kulli syai, atas tiap sesuatu. Tetapi dalam kaedah agama, perkataan kataba itu membawa konotasi yang lain, pengertian yang lain. Kataba tulis betul juga, tapi dalam kaedah syariat ni, kataba ni maknanya lain. Macam kafir lah, kafir. Kafir secara lughah maknanya apa? Petani. Petani. Petani, orang yang tanam pokok tu kafir. Banyak kafir ni. Oh, kalau orang ambil tekat tu ni kena saya. Saya banyak dia tanam benang, dia buat sebuah benang. Betul ya kan? Kalau orang musuh saya ni diperkerat tadi, banyak kafir ni. Oh, tak kafir lah. No? Kafir ni maknanya apa? Orang yang menutup. Sebab tu petani disebut kafir. Sebab dia bubur benih semua, dia tutup tanah. Ditutup tanah. Ha? Jadi kafir. Ya? Kalau tuan-tuan pergi di belah negara Arab, di belah-belah Badui, dia pun masih lagi pakai gelaran itu. Anak kafir. Kita, oh astaghfirullahaladzim. Mengucap, wahai akhi. Dah. Di Islam kot. No? Tapi perkataan kafir itu dalam kaedah agama, dalam istilah syariat, orang dah faham dah. Okey, bila dalam Quran, dalam hadis, orang dah faham. Okey, kafir dalam konteks Quran dan hadis tak merujuk kepada petani, tetapi merujuk kepada orang yang mensyirikkan Allah, nah, orang yang mengkufur kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, macam juga semalam kami buat online malam-malam ni, sebulan dua kali kan saya buat apa nama usrah online dengan para ibu ayah daripada seluruh Malaysia pun tengok. Seluruh Malaysia, Brunei, Singapura lah, geng-geng makcik-makcik, anti-anti lah. 70-an semua ni. Tapi mereka ni bekas-bekas profesor sebagainya lah, orang ini. Dia pun minta buat online dengan mereka. Saya alhamdulillah lah buat lah, sempat dah 3-4 kali, 3 kali dah kot. No? Kami bincang tentang perkataan ihbitu semalam. Ihbitu ni kalau bahasa Arab ni, orang faham sekali lalu turun. Allah sebut dalam Quran kan, qul nahbitu minha jami'a, turunlah kamu pada syurga semuanya. Tetapi bila orang kaji balik, ihbitu tidak semestinya syurga. Kadang-kadang bermaksud go away.
Sebab Nabi Musa kata kepada orang Bani Israel, kalau hangpa nak sangat apa segala bawang, segala tembikai, segala apa kan Bani Israel komplain kat Nabi Musa. Depa kata apa? Apa macam ustaz? Lan nasbiru ala ta'amin wahid, kan kami tak sabar nak makan satu hidangan saja kan. Maka Nabi Musa kata, "Eh bitu Misra, pi lah Misra balik. Kalau hangpa nak makan macam-macam sangat." Nabi Musa sekali depa balik kan. Jadi "eh bitu" bukan bermaksud turun saja, tetapi bermaksud pi. Jadi sebab tu kita memerlukan guru dalam mana kita nak mengaji. Baik, sambung. Jadi katabah dalam konteks hadis ini, katabah dalam konteks agama, meskipun perkataannya secara lughatan bermaksud tulis, tapi dalam konteks agama bermaksud wajib. Wajib. Jadi Allah mewajibkan ihsan. Ihsan maknanya apa? Antak mudallah ka'annaka tarah. Kamu menyembah Allah seperti mana kamu melihatnya. Wa illam yakun yara fa innahu yarak. Kalau kamu tak mampu merasakan demikian, kamu kena pasak dalam hati, Allah memerhatikan kamu. Ihsan ni segala perbuatan yang baik, nah, yang murni, yang beradab, yang lembut, luhur, yang segalanya yang baik dikumpulkan dalam bentuk ihsan. Bahasa mudahnya begitulah. Itu keberadaan satu keadaan di mana kita merasakan keberadaan Allah dengan kita. Jadi bila kita merasakan Allah dekat dengan kita, kita tak gamak nak kata ke orang. Kita tak gamak nak herdik orang, cerca orang, maki orang, fitnah orang, tak gamak. Pasal kita dah merasa Allah dekat dengan kita. Itu ihsan. Jadi Allah telah menetapkan, mewajibkan kita, ya. Allah Azza wa Jal katabal ihsan ala kulli syai. Allah telah mewajibkan kita agar berlaku ihsan atas setiap sesuatu pun perbuatan kita. Kalau kita mengajak, mengajaklah dengan ihsan, jangan tampak pipi budak. Ha? Kalau kita jadi driver bas, jadilah driver bas yang ihsan, jangan pergi ambil gambar anak-anak orang. Ha? Kalau kita jadi apa? Jadi apa? Ahli politik yang ihsan, buat kerja betul-betul, berbeza tidak ada masalah, jangan fitnah. Ya? Kalau kita jadi pemain bola yang ihsan, ana jangan ambil rasuah buki, tak mau. Kalau kita jadi pemilik kelab bola pun macam tu juga, ihsan. Ya, siapa pun kita, ihsanlah kita. Hatta kita penceramah, asatizah, walaupun bukan asatizah pun, ihsan dalam kita punya tutur kata, penyampaian. Sebab Allah mewajibkan kita untuk ihsan ala kulli syai, atas tiap sesuatu. Jadi kataba bermaksud wajib. Ya? Apa dalil yang lain yang merujuk kepada kataba itu wajib? Quran yang lain. Allah kata inna salata kanat 'alal mu'mini na kitaban mawquta. Allah telah menetapkan solat itu kepada orang beriman kitaban, wajib, mawquta, ikut waktu dia. Jadi waktu lohok kena buat mayang lohok, tak boleh lohok buat asar unless kita jamaklah. Nah, jadi itu dalil kataba. Lagi apa lagi tuan-tuan yang ada kataba? Puasa. Dan ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus siyam. Telah diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, kan? Seperti mana umat-umat sebelum kamu diwajibkan berpuasa. Jadi kataba malam ni kita faham, meskipun secara bahasa adalah tulis, tetapi secara agama dia bermaksud wajib. Ya, bila ada sirah kataba ni selalunya merujuk kepada wajib. Ya. Itu kaedah ulumul Quran lah. Ada yang fi'il amar yang menunjukkan menunjukkan wajib, ada yang menunjukkan sebagai sunnah galakkan, ada itu saya ingat dalam lagi lah. Tapi tak apalah, kalau kita jumpa saya akan explain lah. Kalau tidak dia akan jadi panjang. Baik. Jadi Nabi suruh kita berlaku ihsan atas setiap semua benda pun. Wa idza qataltum fa ahsinu qitlah. Kalau kamu membunuh, bunuhlah dengan ihsan. Tuan-tuan, ini akhlak Islam. Ya? Sampai tahap bunuh bukanlah Islam suruh bunuh ni, yang geng-geng liberal tak faham duk pergi complain KPM ni, kata apa duk ajak bunuh. Bukan ajak bunuh, ajak if you need to kill somebody. Bukan need tu kena Sir Aiman, saya tukar, saya salah cakap bahasa Inggeris, dia pakar bahasa Inggeris. Kalau terpaksa macam kita nak protect ourselves, kita nak pertahankan diri kita kan, terpaksa bunuh dia, itu pun kita kena bunuh. Nabi kita bunuh dengan elok. Bukanlah bukan aku bunuh hang nah. Bismillahirrahmanirrahim. Dak, bukanlah macam tu. Tapi nak bunuh dengan elok ni macam mana? Kita nak cerita ni. Ya. Sebab tradisi dahulu, hatta before jahiliah, sampai jahiliah pun, depa ada satu tradisi disebut sebagai muslah. Al-muslah ni alif lam mim sin lam ha. Muslah. Dia bukan sin, dia sa muslah.
Dia mai pada perkataan misal, tamasul, misal, misal. Misal ni bahasa Melayu apa? Misalah kan? Misalan, misal. Contoh. Jadi al-muslah ni jadi tradisi orang-orang dulu perang. Hatta jahiliyah. Nah, sampai zaman Islam Nabi suruh stop benda tu dengan hadis ni. Apa makna muslah? Muslah ni bermaksud misal, bagi contoh ataupun bagi pengajaran. Maknanya bila dulu depa perang, depa bila depa bunuh orang, depa akan bunuh sungguh-sungguh. Oh, depa akan kerak telinga, depa akan robek biji mata, depa ambil buat cincin, buat batu cincin. Kan? Memang orang nomad ni ingat tak orang cerita orang asli dulu pun kan, depa bunuh orang musuh, depa ambil tengkorak, depa sangkut. Siapa paling banyak tengkorak dia paling warrior. Islam tak bagi. Itu muslah. Muslah ni memang amalan jahiliah dan amalan sebelumnya. Bila kita bunuh musuh kita, kita akan sakiti jenazah dia. Nah, kita akan kerat telinga dia, kita akan kerat mata dia, kita akan buat macam. Sebab tu para sahabat ni ada dalam kalangan mereka yang kena macam tu. Sayyidina Hamzah misalnya. Ya, cuma kalau dalam kajian moden, Sayyidina Hamzah memang kena macam tu dengan hendun, tetapi tidaklah seteruk seperti mana yang digambarkan sangat. Memang hendun buat, tapi tak adalah melampau sangat. Nah, sebab itu adalah usaha orientalis nak memburukkan hendun, sebab hendun at the end dia masuk Islam. Dah lah masuk Islam, jadi warrior wanita kepada Islam pula hendun ni. You know? Ada satu perang pada zaman Sayyidina Umar kot, perang dengan Rom yang orang Islam tak boleh nak pi dah ni. Rom terlalu hebat, maka ada dalam kalangan dia pun patah balik. Masa dia pun patah balik main kat bini tu, hendun cabut tiang kemah, dia pergi hawin, dia balik, dia hawin kat geng lelaki, apa pergi belah dia tak. Apa pergi lawan balik, ingat kami bangga dengan apa suami-suami yang patah balik main, dia kata. Ha, tu hendun. Maksud tu dia dah Islam lah. Ya. Baik. Jadi bukan kita nak nafikan dia buat begitu kepada jenazah Saidina Hamzah, tapi tidaklah seteruk seperti mana yang digambarkan dalam buku yang kita baca selama ni itu. Banyak tuan-tuan, dia ada exaggerate. Macam kisah Nabi Ayub alaihissalam. Betul baginda alaihissalam sakit. Tetapi bila ulama contemporary buat kajian, bukan contemporary sangat, mutaakhirin pun buat kajian, memang sakit, tapi tak adalah sakit sampai tahap hilang kerasulan, hilang nubuah tu. Sebab sifat wajib bagi Rasul tabligh, menyampaikan. Jadi takkanlah Nabi Ayub disebut oleh para pengkaji ni sampai tahap dia sakit, sampai tahap jijik, busuk, duduk di tong sampah, siapa pun tak mau. Allah bila uji kekasihnya tak dak sampai lagu tu. Betul Nabi Ayub sakit, sakit kulit dan sebagainya, betul. Tapi tidaklah orang exaggerate cerita tu sampai tahap macam tu. Jadi banyak yang kita nak kena kaji balik. Tak nafikan sakit, tapi tidaklah sampai menjejaskan nubuah Nabi Ayub alaihissalam. Nah, baik. Jadi bila kita jadi muslah ni wujud di dalam tamadun dulu. Ya, Sayyidina Hamzah kena, ada seorang sahabat lagi apa nama dia? Banyaklah. Saya lebih bagi contoh Ja'far bin Abi Talib juga, Zaid bin Harisah juga, Abdullah bin Rawah juga, apa lagi? Ramai lagi lah. Nah, yang kena begitu. Yang apa, bila mana orang pergi tengok jenazah Ja'far kan, mu'min waraihi syaih kan, tidak ada kat apa pun belakang dia, tangan dia kena potong kiri dan kanan. Jadi amalan itu Nabi tak bagi. Bahkan Nabi ajak orang Islam, pahlawan Islam, para pejuang Islam, jangan balas yang serupa kepada mereka. Tapi lagi ada perbahasan, boleh tak kalau sabar saya sepi. Cuma Nabi tak bagi. Kalau tuan-tuan buka fiqh sirah Syahid Syekh Ramadan Said Al-Buti, dia main satu bab yang mana dalam fiqh sirah ni ada satu cerita. Pasca perang Badar, Nabi SAW kan ramai tentera musyrikin yang mati ni, Nabi perintahkan pada sahabat, korek tanah, pi tanam. Tuan-tuan bukan senang. Dah lah dia tu musuh kita, bunuh kita, bunuh pak kita, balas harta kita, cerca kita, fitnah kita. Bila dia mati, jenazah dia kalau ikut kita bakang sudah lah. Lempak biar pi lah, apa burung gagak makan. Tapi Nabi SAW, hatta bukan Islam, hatta harbi, Nabi kita korek tanah, ambil buh. Satu kerja pula kita nak korek tanah pula. Itu akhlak Islam. Kita berakhlak hatta kepada musuh yang harbi pun. Hari ni orang kata, nampak macam kita kalah. Itu akhlak Islam. Kalah dan menang di sisi manusia tak sama dengan di sisi Allah. Kadang-kadang kita orang merasakan dia macam kalah, tapi di sisi Allah dia sedang menang. Jadi menang, ya, baginda menang. Sampai hari ni Islam kekal. Mana contoh jahiliyah dah? Islam kekal sampai hari ni. Kalau ikut para sahabat tuan-tuan, ada dalam kalangan orang musyrikin itu yang bunuh bapak dia apa? Ada yang balas harta mereka. Ish, kalau ikut kita ni kui. Aku nak ambil tombak, aku nak tikam muka, tapi Nabi larang benda tu.
Ada satu peristiwa yang lain, ini berlaku zaman Sayyidina Abu Bakar. Ha? Perang apa dia tak main. Tapi para sahabat ni ada dalam kalangan dia pun ni, saya tak pasti sahabat ataupun tidak. Saya takut sekali bukan sahabat, tapi tentera Islam buat balik kepala musuh. Kerak kepala buat balik main. Tunjuk kat Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar marah. Sayyidina Abu Bakar kata, siapa suruh hang pi cabut kepala main tunjuk kat aku macam ni? Maka kata tentera Islam ni, dia musuh Islam, dia kafir. Ya? Sayyidina Abu Bakar kata, aku tak boleh macam ni. Maka dia berkata, wahai Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar gelaran dia apa? Khalifatul Rasul. Masa tu Amirul Mukminin belum ada. Gelaran Amirul Mukminin bermula zaman Sayyidina Umar. Zaman Abu Bakar disebut sebagai Khalifatul Rasul. Ya Khalifatul Rasul. Nah, depa kalau kita tak buat kat depa pun, depa buat kat kita. Kan? Maka kata Abu Bakar, aku diutus, aku dilantik untuk menuruti sunnah Muhammad, bukan sunnah orang jahiliah. Kalau depa tu itu punya pasal depa, itu sunnah depa. Sunnah kita Rasulullah tak bagi. Oh, tuan-tuan. Walaupun kelihatan macam Allah kena, tak apa. Ya? Ihsan, ihsan. Hatta ingat ada hadis kita baca sebelum ni, saya ingat hadis keberapa. Yang apa nama ni, yang Nabi kata apa nama ni, yang Nabi kata apa, yang Zaid bin Usamah bin Zaid tau. Ingat tak? Usamah bin Zaid ada seorang mengucap masa duk perang tu. Usamah bin Zaid nak tikam dia dah, dia mengucap. Betul Usamah bin Zaid tikam dia juga mati tu. Ingat tak? Tu hadis nombor berapa tu? Ya? Yang Nabi kata syahiduhum 'ala Allah. Penyaksian itu di sisi Allah. Kita tak tahu. Maka bila Nabi tanya Usamah bin Zaid, kenapa hang bunuh? Ataqtula rajulan man qala la ilaha illallah. Adakah hang bunuh seorang lelaki yang mengatakan la ilaha illallah? Kata Usamah bin Zaid, saya bunuh pasal dia bohong ya. Dia baca tu pasal dia takut kepada pedang saya. Ya. Ya khafu min saifi, dia takut pedang saya. Maka Nabi kata apa? Hang belah dada dia ke? Hang cek ke apa dalam hati dia? Hang tahu ke? Terdiam Usamah bin Zaid. Kemudian Nabi ulang lagi. Hancit ke apa dalam dada dia? Hantau ke dia mengucap tu bohong ke betul? Nah. Maka tuan-tuan, Usamah bin Zaid kata, I wish, saya harap saya baru masuk Islam. Maksudnya saya nak abang kata, saya harap saya baru masuk Islam lah. Maksudnya tak buat kesalahan ni. Macam tu. Nah, ya. Maka besar tuan-tuan. Kalimah la ilaha illallah sangat besar. Dia berlakon, dia menipu, dia akan jawab depan Allah. Tapi kita menilai zahir dia, dia kata lagu tu lah dia. Dia mengucap, dia sedara kita. Ha? Lepas tu nak bunuh pun, Nabi tak bagi bunuh, dia nak mengucap lah. Ya? Jadi, qataltum fa'ahsinu qitlah. Ha? Bunuhlah dengan ihsan. Ya? Baik. Wa idza dhabhtum fa'ahsinu dhabh. Kalau kamu kena semelih, semelihlah dengan ihsan. Ni semua orang tahulah. Ya? Macam mana nak sebutkan ihsan. Sekali kita akan pergi lah. Saya tak pandai sangat bab ni. Tapi kita akan baca lah hadis lah. Ha? Menghadap kiblat, jangan bagi binatang lain tengok dan sebagainya. Dan Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata apa? Wal yuhidda ahadukum safratahu wal yureh zabihata. Ya? Hendaklah seseorang daripada kamu menajamkan pisaunya serta hendaklah dia merehatkan sembelihannya. Jangan bagi dia letih. Letih mental duk tengok member-member dia kena sembelih. Kita pula rekod video dia buat lawak pula. Nah, kemudian jangan bagi torture mental dia. Kemudian Nabi kata apa? Tajamkan pisau. Nah, tajamkan pisau sebab dengan tajamnya pisau itu dia mempercepatkan kematian dia. Nah. Dan ada satu kajian di Jepun ke saya ingat saya yang mengatakan bila kita semelih dengan pisau yang tajam tu dia tak sakit sebenarnya. Tapi kelupuk tu adalah dia punya reflect. Orang-orang ada, saya tak tahu. Saya salah orang kata saya rekod pula. Tapi saya baca. Reflect. Orang-orang sarah dia kelupuk keluar. Bukanlah dia tak sakit langsung, burung lah kot. Tapi less sakit lah berbanding dengan cara yang lain. Kurang sakit. Bahkan ini sungguh. Ini di Osaka. Ini saya baca sendiri. Kebanyakan pengusaha daging-daging mahal di Jepun ni, yang saya baca ni di Osaka, mereka memang hire apa nama ni penyembelih Malaysia lah, terutamanya untuk sembelih. Nah, satu sebab pasaran halal, satu lagi sebab depa tengok bila sembelih secara Islam, depa tak perlu susah payah untuk jolok wire masuk dalam daging untuk sedut darah keluar. Kalau sembelih dia akan keluar automatically, dia keluar. Tapi kalau buat cara depa, saya tak tahu cara depa guna stunning atau tak, saya tak tahulah cara-cara yang bukan Islam ni. Darah tak keluar habis. So dia pasti kena buat masuk wire macam vacuum, saya tak tahu lah. Tapi ada alat dia, saya baca, untuk sedut darah-darah keluar bagi parbih. Dan daging tu akan jadi tak sedap. Jadi sebab tu mereka suka cara semelihan itu.
Sebab Allah Allah Maha mengetahui lah Allah buat kita kan. Jadi ihsan. Nah, jadi sembelih itu dengan cara yang pisau bagi tajam dan sebagainya. Nah, baik, kita akan pergi kepada perbincangan hadis. Nah, baik. Iaitu ihsan ketika membunuh, iaitu dengan memperelokkan cara membunuh dengan menggunakan alat yang tajam. Hatta kita nak bunuh musuh pun dengan alat yang tajam. Ya, baik. Dengan itu proses membunuh yang dilakukan kepada orang lain okay, dapat disegerakan dan dimudahkan. Pasal tu hukuman mati kita bukan semelih, hukuman mati kita pancung. Ya. Bukan kita kena gantung apa tu, gantung dia seksa, tapi pancung sup dia habis. Ya, dia laju. Baik. Tapi orang nampak lagu kejam, padahal kalau kerusi elektrik tu saya tengok lagi dahsyat. Ya. Ada satu cerita orang putih. Trial by fire. Siapa tengok? Ada tak? Tak ada. Siapa tengok jalan ni yang kaki movie macam saya tu? Nampak Trial by Fire ni gambar bagus, gambar kekeluargaan. Tak silap saya based on true story. Tajuk dia Trial by Fire. Ada tak orang tengok? Saya tengok saya salah tajuk. Saya contoh dah di surau ni, yang bapa tu anak dia mati terbakar dalam rumah tu. Depa hukum dia kata dia yang bakar. Semua bukti menunjukkan dia bakar. Tapi akhirnya bila kes siasat balik, rupanya tak, bukan dia bakar. Sebab bila bomba sampai, bapak tu duduk kat tepi jalan, duduk termenung, tengok rumah dah terbakar, anak dia duduk oh dalam tu. Ya. Jadi itu antara bukti awal yang bomba kata dialah bakar pasal dia pasal apa dia tak masuk selamat. Bila orang kaji balik pergi jumpa dengan profesor pakar api, ya, ada pakar api. Ya. Kemudian profesor psikologi semua kaji bekas dia ni, rupanya memang dia tak satunya api tu bukan datang daripada perbuatan dia, adalah dia contoh main daripada gas dan sebagainya. Tapi kenapa dia tak masuk? Ada satu bab dalam psikologi ni, dia terlalu sayangkan anak dia sampai dia takut nak tengok anak dia sakit. Bertahap tu. Nah. Saya salah seorang, cik nak mengaku. Anak saya sunat, saya tak masuk takut. Kan? Bini saya masuk. Bukan saya tak leh tengok dia teriak ke sedih ke, saya susah hati kan duduk kat luar. Duduk. Nak bagi cepat. Ya, orang kata aku tak sayang anak, apa dah. Kita tak boleh tengok. Kadang-kadang bila tengah malam penat kan, anak-anak kadang-kadang kan, kita keluar duduk luar asap. Bukan kita tak sayang, itulah salah lah tindakan saya ni. Tapi saya nak abang kata, ada orang yang macam tu. Dia jadi takut, saya pula ada anxiety, dia jadi shaking ke badan. Nah, takut. Jadi bila saya tengok filem tu, okay, make sense lah. Dan dia based on true story. Tapi laki tu saya nak abang kata, dia kena hukum dimatikan dengan cara injection tu. Seksa tu kan, dia injek masuk ubat tu. Tengok video tu ngeri. Walaupun lakonan tapi ngeri sungguh. Tuan-tuan cari gambar tu, Trial by Fire. Gambar orang putih yang sopan lah, dia tidak ada isu aurat, tudung lah. Tapi hal lain memang akademik, gambar akademik. Pengajaran lah kepada kita. Baik. Mengenai membunuh musuh di medan jihad, cara yang paling mudah untuk membunuh orang kafir ialah dengan memenggal lehernya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, fa iza laqitumul ladzina kafaru fa darba riqab. Allah kata kalau kamu bertemu orang kafir yang harbi yang lawan dengan kamu, ya, fa darba riqab. Penggal leher dia. Tapi kalau orang ambil ayat ni saja dia tak tengok tafsir dia faham, kalau kamu jumpa orang kafir, penggal leher. Ni tu yang jadi teroris. Ya. Sebab ayat ni fa iza laqitumul ladzina kafaru fa darba fadar barriqab. Jumpa, kalau kamu jumpa orang kafir, kamu penggal leher dia. Tapi kalau kita tengok konteks ayat, bukan jumpa orang kafir penggal leher. Dalam situasi perang, depa serang dulu baru kita lawan. Ya? Itu pun ayat ni sepatutnya orang faham sebagai ihsan, sebab Allah kata penggal leher. Allah tak kata kerat kaki dulu, cabut kuku satu-satu. Ni kisah dia lah ada tu kan. Kita adalah kawan ya. Seksa sungguh. Ya? Tapi dah Islam kata penggal leher, finish him. Nah, finish him secepat yang boleh. Nah, bukan kita seksa dak. Nah, Islam tak bagi. Nah, patutnya ayat ni orang bukan Islam kena pandang sebagai ihsan, tapi dia pandang sebagai ayat ni sebagai teroris pula. Surah Muhammad ayat 4. Nah, baik. Rasulullah SAW melarang kita daripada memotong-motong bahagian tubuh sama ada sebelum ataupun sesudah mati. Ini adalah hadis sahih Muslim. Nabi kata orang yang musuh Islam yang dah mati, sebelum mati pun tak boleh potong kerak badan dia, tak boleh. Walaupun dia dah mati, tak boleh potong apa ni, buat jual badan, tak boleh. Tak boleh potong walaupun kita geram macam mana pun. Ya, baik. Umat Islam dibolehkan menggunakan senjata api atau meriam yang walaupun boleh menghancurkan kerana dasar persamaan, iaitu menggunakan senjata sebagaimana yang digunakan oleh musuh.
Berdasarkan firman Allah surah Baqarah ayat 194 kata Allah, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma'tada 'alaikum." Ah yang ni. Ah dengarlah. Kata Allah, sesiapa yang melakukan pencerobohan kepada kamu, maka balaslah pencerobohan itu bimisli ma'tada 'alaikum. Seperti mana yang diperbuat kepada kamu. Ini yang menyebabkan jadi dua mazhab. Nah, satu kelompok mengatakan, lagu mana orang tu bunuh kita, kita boleh bunuh balik kisah dengan cara lagu mana dia buat kita. Nah, ini pahaman yang dipaham oleh tentera zaman Abu Bakar tu. Ingat tak? Satu lagi kelompok mengatakan, dia ambil hadis sahih Muslim yang mengatakan, tak boleh, dia buat lagu mana pun, kita kena cepat-cepat cak, pancung saja. Baik. Jadi, apa explanation kita tengok? Nah, baik. Okay. Islam menolak cara-cara yang kotor. Ia tetap menjadikan ihsan sebagai titik permulaan kepada sesuatu, lebih-lebih lagi sesama manusia. Ya? Mengenai orang yang dibunuh kerana qisas, mengkelar mereka adalah tidak diharuskan, tetapi hendaklah dibunuh dengan pedang. Jika orang yang membunuh dengan sengaja yang diqisas, mengkelar mangsanya, okay ni. Maka Imam Malik Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahawa dia dibunuh seperti mana dia membunuh. Ni. Mazhab Malik, Syafi'i dan Mazhab Hanbali kata apa? Kalau hukuman qisas, kita tengok seperti mana orang tu bunuh adik-beradik kita, kita boleh bunuh dengan cara dia bunuh adik-beradik kita. Kalau dia pergi tekuk dengan plastik, kita tekuk dengan plastik boleh. Itu dalam mazhab kita. Boleh. Nah, tapi dalam mazhab Hanafi tak boleh. Kena qisas maksud-maksud kita cabut nyawa dia, kita pancung dia. Nah, dalam mazhab Syafi'i kata, lagu mana dia buat, kita buat balik. Nah, tengok dalil. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim daripada Anas, katanya, pada satu ketika seorang hamba perempuan yang memakai perhiasan keluar di mana? Contoh adalah hadis Sahih Bukhari. Seorang perempuan Islam ni, dia pakai perhiasan, dia keluar pergi di pasar di Madinah. Ya? Lepas tu seorang Yahudi nampak Muslimah Islam kita ni, maka dia ambil batu, dia balik kat perempuan tu. Wajar Yahudi ni. Ya? Kemudian dia dibawa kepada Rasulullah dalam keadaan nazak, sakaratul maut. Ya? Maka baginda Nabi SAW bertanya kepadanya, adakah si pulan yang membunuhmu? Dia menggelengkan kepalanya. Baginda bertanya lagi untuk kali ketiga, adakah si pulan yang membunuhmu? Dia menganggukkan kepalanya. Maka Rasulullah pun memanggil Yahudi itu tersebut, lalu dipukul kepalanya dengan batu, dengan dua batu. Maknanya laki tu dia baling batu, bukan terbih ya, batu besar sampai perempuan tu sampai jadi nazak, sampai nyawa-nyawa ikan. Dia bawa perempuan tu berjumpa Rasulullah. Nabi tanya, nah wahai wanita, Yahudi itu buat lagu mana? Sekali dua kali dia takut nak abang. Kali ketiga dia kata, ya dia buat sekian-sekian cara, baling batu. Maka Nabi kata, pergi tangkap Yahudi temai, kita baling batu balik kat dia sampai dia mati. Jadi ini hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Ini yang dipegang oleh tiga mazhab, Syafi'i, Ahmad dan Malik. Mengatakan dalam kaedah qisas, boleh kita balas balik lagu mana dia buat kat kita. Nah, baik. Tapi kita tak nafikan ada satu mazhab lagi mengatakan, kok mana pun kita kena balas dengan cara paling ihsan. Nah, habis itu perbezaan ni macam mana? Kedua-duanya ada dalil, dia Sahih Bukhari, yang ni Sahih Muslim. Macam mana ni dua-dua sahih? Bila mana berlaku macam ni, apa kita nak buat? Serahkan kepada pemerintah, authority, hukumul hakim yarfa'ul khilaf. Nah, perintah daripada kerajaan ataupun pemerintah hakim mengangkat khilaf. Nah, dia pun akan tentukan. Macam dalam Palestin, Hamas dengan Israel, dia ada majlis syura, dia akan bincang. Nah, kita nak buat lagu mana, ada lagu mana. Nah, di sudut dakwahnya, di sudut ihsannya, di sudut kesannya, dia pun dah kaji habis dah. Nah, kenapa orang Palestin layan tahanan Israel baik? Nah, kesan kepada media dan sebagainya. Orang kata, tengoklah orang Israel buat kat tawanan Palestin teruk, tapi orang Hamas bila tawan orang Israel layan elok-elok sampai sebelum balik siap game 5 lagi. Tengok ada video tu. Nah, makcik tua tu orang Israel ditawan oleh Hamas. Nak balik tu, anti makcik tua tu macam tak mau lepas orang Hamas tu, sayang. Nah, tapi tiba-tiba kita tengok orang Palestin ditahan oleh Israel teruk, masuk gemuk keluar kurus. Kita rasa macam tak adil, tapi orang Hamas ni, dia duduk di medan, dia tahu dah, kita duduk di luar. Ha? Dia tahu, kaedah, dia bukan dia tak tahu semua mazhab-mazhab ni, dia pun juga ada majlis syura ulama' ni pun. Cuma, dalam kes tertentu, yes, kita buat macam ni. Kita tengok apa kesan dia sekarang. Apa kesan dia? Dunia sedang menyokong Palestin. Sebenarnya tuan-tuan, kemenangan di pihak kita dah sebenarnya. Ha?
kemenangan dah berada di pihak kita. Tuan-tuan tengok dalam undi-undian United Nations, berapa ratus negara sokong Palestin sekarang. Cuma kita tak berjaya sebab Amerika guna veto. Tapi dulu negara sokong Palestin ni negara Islam ya. Ya. Law ni, saya ingat 193 negara ke undian baru ni yang kata mereka sokong Palestin. Spanyol, negara-negara yang kita tak pernah dengar dulu ni. Ha? Sebulat suara. Finland, Iceland, semua ni clear Palestin. Ireland telah lah, lagi awal lah. Ha? Di, hatta di Amerika sendiri pun. Ha? Pelajar-pelajar dia ni, masa pesta Kongo, angkat free Palestin. Dunia sedang menyokong Palestin. Amerika Syarikat ni didesak agar semua kuasa-kuasa NATO ni turun pergi di Laut Merah untuk nak buat pertahanan lah, untuk nak kekang orang Palestin sebagainya. Seorang pun tak sahut. Tak sahut seruan dia. Hatta Perancis, hatta UK pun tak mau dengar arahan saran Amerika untuk suruh turun bantu Israel. Ini tak disebut dalam media, tapi ni berlaku sangatlah. Sebenarnya kita menang ni moral ni. Ya. Satu aku ram Bahrain yang pergi ikut siapa aku tak tahu. Negara bukan Islam dah berpihak kepada kita. Ya? Tak tahu, mungkin ada alasan Bahrain, saya tak tahu lah. Tapi pelik sikit lah Bahrain tu pun. Nah, tapi, orang tuan-tuan. Ya? Jangan kata orang bukan Islam yang kadang-kadang lebih Palestin berbanding kita. Ya? Sebenarnya kemenangan di pihak. Kita sedih dengan kematian. Kita sedih, saya faham. Tapi kita pernah melalui fasa yang lebih teruk daripada tu. Di Baghdad, di Naisabur. Ya? Tapi akhirnya kita menang. Ya? Macam perang mana? Vietnam. Perang Vietnam tu, Amerika lawan Vietnam lagi teruk. Bukanlah saya nak kata kita tak teruk, tapi depa ratus ribu mati kena seksa, kena teruklah ni. Tapi bila akhirnya Vietnam menang, hari ni sejarah mengatakan siapa menang? Perang Vietnam. Amerika ke Vietnam? Vietnam. Walaupun Vietnam ramai yang mati, tetapi dia bukan dikira sebagai, dia bukan dikira dengan berapa jumlah orang yang mati. Dia dikira sebagai siapa yang mendapat dia punya, orang kata apa, tujuannya tu, tujuan nak merdeka kan. Jadi kalau Palestin kita akan dapat. Nah, Gaza dulu tuan-tuan, pernah orang Israel duduk, orang Yahudi pernah duduk Gaza. Mereka ada Jewish settlement dekat Gaza dulu. Nah, zaman yang mati tu nama apa, Eric Sharon tu, nah, dia lagi kejam. Tapi dia terpaksa, dia tak tahan lah. Orang Yahudi kena tekan dekat Gaza, dia pindahkan Yahudi semua keluar daripada Gaza. Nah, jadi saya ingat Netanyahu pun tu lah, dia akan kena. Pasal dia teruk lah ni tuan-tuan. Netanyahu ni, serta sikit lah. Sebelum terjadi Oktober 7 tu, dia ni, orang dah buat belarak seluruh negara dah nak jatuhkan dia. Undur, undur. Undur Netanyahu. Macam tu lah bahasa Israel lah. Dah buat dah. Cuma kempen tu terhenti bila? Terhenti bila ni? Berlaku peristiwa ni. Sebab tu bila orang kaji bila 7 Oktober tu bukan Hamas tak. Israel yang buat propaganda. Dan dipasalahkan Hamas. Ya? Jadi Netanyahu survive sekarang ni sebab perang ni. Sebab tu dia akan prolong perang ni selama mana yang boleh. Selama mana yang boleh. Sebab bila habis perang ni, mereka ni geng-geng rebel ni akan bangkit, akan lawan dia balik. Politically. Politik. Tapi kalau kita setengah orang tahu, terus sembang, ustaz, Yahudi semua sama, betul lah. Tapi buka lah buku sikit, sembang lah sikit. Ada dunia politik juga. Ha? Dia ada politik dia, dia ada ekonomi dia. Ha? Jadi tuan-tuan, tapi kuasa Allah, ni hari Sabtu lepas. Tengok ada berita. International Al Jazeera. Puak-puak rebel ni dah bangkit balik dah. Dulu dia berkata stop saat sementara perang, kita pakat tolong Netanyahu. Ha? Kita berhentikan sengketa sama kita ahli politik. Ha? Kita sebulat sokong-sokong Netanyahu. Tapi bila dah lama sangat, puak-puak rebel ni kata mengarut dengan Netanyahu ni pun, mereka dah mulakan balik kempen untuk mengundurkan Netanyahu. Ini Netanyahu tengah pening kepala, nak buat ke mana ni. Ha? Berhenti perang, Israel ada ruang dan masa yang cukup, maka dia akan diheret ke mahkamah. Bini dia ada kira rasuah juta-juta dolar ni. Itu cerita politik dia. Nah, bukan saya kata saya nak nafi Israel tu, Yahudi tu jahat. Tak. Abang kata dia ada politik juga dalam tu. Nah, sama macam isu Iran. Ha? Bila Amerika ajak lawan Iran, betul lah satu segi Syiah apa semua tu, tapi satu segi Iran adalah threat. Threat kepada Timur Tengah dan kepada Amerika Syarikat. Nah, sebab Iran ni dia, jadi saya kata macam ni, orang kata saya Syiah pula. Iran ni dia state actor, maksudnya dia negara. Dia tak boleh nak libatkan diri. Orang dia, macam Malaysia tak boleh pergi hantar sesuka hati walaupun kita punya PMX. Tapi tu bukanlah hantar tentera, kita hantar tentera pergi ambil balik lah. Alhamdulillah lah, berani. Cuma
kita tak boleh hantar tentera pergi tolong tu. Nah, bukan kita tak boleh tu. Saya orang kata orang ustaz pun tak iman pada Allah, pi je lah. Ha, payah. Orang ni tu suruh sembang. No. Pi tu tak peduli nak pi ke mana ni tuan. Han nak lintas lut siam pun siam tak bagi dah. Nabi kau mana? Ah, kalau boleh. Lagu tu tuan-tuan suruh sembang. Tak leh bincang apa lagu tu, betul tak? Susah lah orang ni diterburu-buru nafsu ni susah. Ya. Tuan suruh pedulilah kita hantar tetapi hantar ni. Jet kita mana boleh straight to Israel tu eh. Dia kena landing, nak landing kat mana? Siapa nak bagi landing? Mana ada RNR atas tu boleh berhenti bumi minyak sat? Tak ada. Semua tu kena bincang. Bukan kita nak nafi Islam kena bantu. Islam kena bantu. Sebab tu saya kata kita kena bangkit atas satu ummah. OIC kena sebut benda ni. Setakat satu dua negara, dia benda tu akan jadi kesan kepada dia balik. Sebab tu kita kena main macam tarik rambut dalam tepung tu. Nah, tapi dah orang lain ni dia kira nak melompat dia. Yang maki habis semua orang. Saya ingat satu YouTube apa general apa yang bekas UTK tu, dia sebut benda yang sama. Dia kata dia ada diplomatik dia, dia ada laluan kita tak boleh lalu. Tolong komen, ha ni tentera bapuk kawan tu komando. Hang tulis di komputer ya, sedap-sedap kata orang. Manusia lah tuan-tuan. Tak ada ihsan. Ya, ni hadis ni tak ada ihsan. Baik, siapa saya pergi sampai sana ni? Saya nak patah balik kat mana? Jauh kat busing ni. Kat mana punya? Kah? Bunuh lagu mana dibuat balik? Ha, bunuh lagu mana dibuat balik. Jadi, okay, kat situ. Iran tadi yang Iran. Baik. Jadi sebab tu, mereka tengok Iran ni dia funding. Dia bagi kat Hezbollah, dia bagi dekat Houthi. Jadi, puak-puak ni dia bukan negara. Jadi, dia boleh bebas. Nah, lepas tu, mereka rasa Iran ni threat. Dia geopolitik lah. Nah, dia geopolitik. Sebab tu kita kena bijak membantu geopolitik. Kalau sebab tu Hamas dia duduk dalam medan, ya, dia faham Iran Syiah. Tapi dalam konteks tertentu, dalam konteks politik, dalam konteks nak lawan musuh yang sama, maka boleh. Tapi yelah, kita ni kadang-kadang saya tak faham juga lah. Kira nak bergaduh ya. Last sekali, kita lah paling hebat. Kita lah yang bunuh Yahudi nanti. Kita nak nafikan terus jasa orang Palestin berapa puluh tahun lawan Yahudi. Tiba-tiba kita lah tak duduk dicorok-corok ini, kita lah paling paling berjuang. Bukan nak nafi, tapi janganlah macam tu. Baik, sambung. Dia mai persoalan seterusnya, fikir apa dah para ibu ayah. Ui, ya Allah, seronok. Bila kita sembang dengan orang kita sayang ni, tak berasa. Saya nak berhenti tepat isyak. Masa saya anak tak berapa sihat, dua-dua beradik tu. Tapi terlajak. Tak apalah, sikit lagi. Nah. Dia mai larangan membakar dengan api. Nah. Telah sabit hadis Sahih Bukhari, Nabi SAW beritahu kepada kita, la tu'azzibu bi'azabillah. Jangan kamu azab seseorang dengan azab yang Allah guna. Maknanya apa? Allah akan azab orang yang kufur di akhirat kelak dengan apa? Dengan api. Sebab tu Nabi tak bagi kita sakiti orang dengan api. Ha? Nabi tak boleh. Kita tak boleh sakiti orang dengan api. Ha? Apa nama ni? Hatta binatang pun. Ha? Ha. Baik. Apa nama ni, dulu ada satu cerita dalam bukan cerita hadis. Ingat tak cerita anak perempuan Nabi Zainab? Ingat tak Zainab anak nara Nabi yang sulung tu? Anak perempuan Nabi yang sulung tu yang kan selepas peristiwa suami dia kena tawan selepas perang Badar, kan? Panjang cerita tu saya pernah cerita. Tapi masa Nabi minta Zainab tu mai ke Madinah, dia mai sorang-sorang dalam keadaan mengandung tu. Nah, kalau para ibu ayah lupa, tengok balik di YouTube saya sebelum ni. Saya pernah cerita panjang pasal Zainab. Ada dua orang lelaki yang piligan unta Zainab, pi jolok dengan tombak sampai jatuh unta tu. Zainab jatuh dan gugur. Nah, itu yang Hendon start marah pada orang kafir. Masa tu Hendon masih lagi musyrik. Tapi dia pun terasa macam apa ni, tak betul ni. Perempuan ni mengandung seorang-seorang dia. Meskipun bapak dia Muhammad, tapi agak-agak dia kata. Ya. Afi silmi awaran jaffaan wa ghilzah wa fil harbi ka wa fil harbi ka afi silmi awaran jaffaan wa ghilzah wa fil harbi ka awar hawari. Hampun ni dia kata, Hindu kata hampun ni masa perang, masa tenang hampun ni mengamuk macam apa gajah tok mia lagi. Berkemin orang panglima hitam macam ni. Tapi masa perang, apa perang macam perempuan haid. Hendon kata dekat orang musyrikin Mekah. Masa dia marah pasal hangpa buat Zainab. Walaupun Zainab tu Islam, anak Muhammad SAW, Hendon tu musuh Muhammad SAW, tapi dia ada, betul tak para ibu, perempuan ni dia ada satu sisterhood dia, womanhood. Sebab tu masa Allah yarham apa nama ni, Siti Sarah meninggal,
semua perempuan dekat Malaysia sedih. Pasal dia ada benda tu. Ya, dia ada. Bila mana Syamsul Yusuf bercerai dengan apa nama bini dia pertama tu tau. Oh, semua pakat sedih belaka. Tapi hak kedua ni cerai awak tak sedih tau, saya heran. Patut sedih ya. Tuan-tuan, dia juga wanita. Kesian kat dia. Ha? Kalau tak mau komen, jangan komen terus. Kesian tu, rumah tangga orang jangan campur. Nah. Baik. Apa nama ni? Ha, kat mana? Masuk dah artis. Kat mana tadi? Apallah Muhammad Sayyid Muhammad. Hindu ni Zainab no. Jadi laki tu nama dia Khubar bin Aswad. Dia yang jolok-jolok unta tu jatuh sampai Zainab jatuh, keluar darah juga. Maka Nabi tahu cerita ni, Nabi kata cari Khubar sampai dapat. Dapat tangkap kita bakar dia. Bila turun ayat, maka ayat ni, maka Nabi kata tak payah bakar. Dapat kita bunuh cara ihsan. Walaupun dia telah menyakiti anak-anak perempuan Nabi yang tak bersalah, tak berdosa, tak terlibat pun. Hatta mengandung pula. Tapi Nabi lebih mementingkan ayat Quran. Tapi akhirnya Khubar tu masuk Islam. Tu tak bunuh. Tak buat apa. Tu ihsan dalam Islam. Baik, sikit lagi no. Jadi tak boleh membunuh dengan api. Sebab api itu adalah hak milik Allah untuk mengazab seseorang ataupun sesuatu dengan api adalah hak Allah. Nah, baik. Larangan membakar juga dengan anak-anak, larangan membakar juga meliputi terhadap binatang. Tuan-tuan. Ya, di dalam Musnad Ahmad, Abu Daud An-Nasa'i daripada Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW mengatakan, Abdullah bin Mas'ud menceritakan, kami bersama dengan Nabi lalu satu kawasan sarang semut yang telah dibakar. Maka Rasulullah SAW marah seraya berkata, sesungguhnya tidak sayugia bagi seseorang manusia mengazab dengan azab Allah. Tak boleh. Ha? Habis tu kira haram ke? Tengok hukum dia. Oleh kerana itu, sebahagian ulama memberi hukum makruh perbuatan membakar. Walaupun membakar binatang mana. Jadi dia tak ada sampai haram tapi dia makruh. Makruh maknanya apa? Kalau kita tinggalkan kaedah itu, dapat pahala. Kalau ada kaedah yang lain. Kalau tidak ada cara dah, tak terpaksa, tak apalah. Tapi serahkan kepada pakar lah. Nah, ni patang lepak kerana bakar saja ni tak boleh lah. Ha? Baik. Kemudian larangan mengurung dan menyiksa binatang. Ha? Dalam hadis Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Umar, pada satu hari dia berjalan dan melihat satu kaum menggantung ayam lalu melemparnya. Dia Abdullah bin Umar, dia satu hari dia lalu satu kampung dan nampak orang kampung tu ambil ayam gantung dan duduk tujuh ayam tu. Ya? Maka Ibnu Umar mengatakan, siapa yang buat benda ni? Sesungguhnya Rasulullah SAW melaknat perbuatan ini. Ya? Kemudian dalam Musnad Ahmad daripada Abu Hurairah, Nabi SAW mengatakan, Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah SAW melarang daripada memanah binatang lalu dimakan. Dukung mana tuan-tuan? Terlebih telur. Kan? Tak mau sakiti binatang. Tapi hendaklah disembelih terlebih dahulu, kemudian panahlah kalau mahu. Maksudnya sembelih dulu, lepas tu kalau nak panah sangat pun panahlah. Nah. Tapi tak boleh sebenarnya ni. Nah. Sebab apa? Nabi tak bagi siksa binatang. Nah, binatang pun Nabi tak bagi, tuan-tuan. Baik. Kemudian dia kemudian cerita tentang satu hadis yang lain. Dalam hadis Sunan Ibnu Majah daripada Abu Sa'id Al-Khudri, ada dua cerita lah. Satu cerita Nabi melihat seorang lelaki ni dia nak sembelih kambing dia. Dia heret kambing tu dengan tarik telinga. Dia tarik telinga kambing tu, heret. Nabi marah kan, lagu tu sikit. Heret, maka Nabi kata, tak boleh ke hang tarik elok-elok bawah tali? Apa yang pergi tarik telinga dia? Nabi tak bagi, tuan-tuan. Hatta kambing pun Nabi jaga perasaan dia. Tuan-tuan. Nah? Arak kan dia lagu tu sikit. Bila dalam hadis yang lain, seorang lelaki, seorang sahabat ni, dia sembelih kambing. Orang Arab kan sembelih kambing seekor seorang. Ya? Kita kalau beli lembu, satu ekor lembu satu kampung. Tapi tak salah lah, bukan saya kata salah kan. Saya nak komen lebih pun, saya bukan sembelih pun. Saya kidal. Jadi saya tak maulah sembelih, sebab lagi orang kata ni pula kan sebagainya kan. Jadi saya elakkan lah. Jadi, tapi orang Arab ni dia sembelih lembu dua orang kan. Unta dua orang kan. Kambing dia ambil sembelih seorang-seorang dia kan. Maka tuan-tuan, dalam hadis ni, Nabi SAW melihat satu hari seorang sahabat ni, dia nak sembelih kambing. Dia pergi duduk atas kambing, dia pijak kambing tu. Duduk atas tengkuk kambing, saya tak boleh bayang macam mana. Tapi hadis sebut, dia duduk atas kambing tu. Kambing duduk kelompok, duduk embek-embek tu, dia ambil pisau, dia pengasah, duduk dasar. Tengah nak sembelih, dasar. Nabi tengok, kambing duduk bawah ni.
Tapi kita tak boleh ke hang asah dulu pisah pun kita jangan tajam. Barulah hang ambil dia semelih. Hang ambil siksa dia pasal ipo. Tapi tak bagi tuan-tuan. No? Dabi jaga sampai tara-tara tu. No? Jadi itulah Islam mengajak kita. No? Saya nak tutup dengan yang ni boleh lah. Ibu ayah kita tutup awal sikit lah. Selalu kita pergi 9 kan? Ni pun 9 lah ni. Saya nak tutup dengan yang ni. Cuba kita renungkan yang ni. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sayang kulli syai, semua benda. Bila kata semua benda, termasuk kita. Allah tak mau binatang pun rasa sakit bila mati. Sebab tu Allah suruh kita, walaupun ketika mana kita nak cabut nyawa binatang, bukan kita malaikat, tapi kita nak menghabisi nyawa dia, Allah kata apa? Laju-laju, cepat-cepat. Itu terhadap binatang tu yang tak pernah sembahyang. Bagaimana dengan kita yang sembahyang dan berzikir kepada Allah SWT? Allah nak tengokkah kita mati sakit, menderita? Pada asasnya Allah nak kita ini mudah saja jalan kita. Nah, hakikatnya begitu. Nah, tetapi kecintaan kita kepada dunia yang menyebabkan roh kita tak mau keluar meninggalkan dunia, menyebabkan kita rasa sakit nak keluar. Saya tak maulah, saya tak bisa mati lagi. Tapi hadis sahih Muslim, hadis tu panjang. Panjang hadis tu. Ada masa saya akan bawa baca nanti. Saya pernah baca hadis tu di mana tak ingat. Tapi panjang hadis, saya awal sikit ya. Nabi kata apa? Orang yang beriman ni bila mana nyawa dia nak ditarik, malaikat mai panggil ya, kan? Semua malaikat sebelum roh dia nak dicabut, malaikat rahmat turun ramai-ramai. Sejauh mata memandang macam atas stage tu. Ha? Kita tak nampak tapi dia nampak. Semua ni wajah berseri-seri, pakaian yang wangi. Maka kita masa tu roh dia tengok. Okey, aku tahu dah sangi kau okey ni. Ha? Malaikat rahmat mai tunggu. Tunggu nak tepuk tangan, bukanlah tepuk tangan, bahasa saya lah ni nak buat kata nak sambut. Kemudian apa nama ni, turun malaikat maut. Malaikat maut saja yang boleh cabut. Malaikat rahmat ni semua duk tunggu ni. Bila malaikat maut cabut dia, berebut malaikat rahmat nak bawa memeh nak pimpin tangan. Memeh. Bahasa mudah anak-anak. Berebut nak bawa roh ni naik ke langit. Dalam hadis tu Nabi kata, roh orang beriman dia keluar. Lagu mana? Nabi kata macam ayam keluar daripada muka botol ni. Lagu tu. Susah tak tuan? Masa dia ni memang nak keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Baru ni no, kita kehilangan bapa mertua kepada apa nama brother saya, Sir Aiman. Yalah, saya katakan kita ni semua sebaya bapa mertua dia, macam bapa kita jugalah, bapa saya jugalah, kita berasalah kan. Kita duduk jemaah sama-sama kan. Saya bila saya mesej dengan Sir Aiman beritahu kesudahan dia yang indah dan mudah. Semua kita teringin nak jadi macam tu tu no. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita kemudahan ketika mana kita meninggal dunia no. Kadang-kadang kita bukan takut mati, kita takut proses nak mati yo. Dan kita dah baca sehari malaikat main dengan muka hitam. Ya Allah kan. Kita nak jumpa Allah, tapi kita nak jumpa Allah dalam keadaan radiyatan mardiyah. Kita redha dan Allah redha. Kadang-kadang saya kata ya Allah, saya bukan takut mati. Saya kalau boleh nak mati tu, pasal apa? Pasal dunia ni kedepan-kedepan takut ni. Tapi kalau mati malam ni dosa hari lepas settle lagi tau. Hak tu kita ni. Kita takut kita ada unfinished business, kan? Mudah-mudahan kalau Allah nak ambil kita, Allah ambillah dalam keadaan ketika mana time yang Allah paling redha kepada kita, masa tu kita serah diri kepada Allah. Doalah macam tu tuan-tuan. Kita tak nak buat apa orang, tu yang kita mampu. No? Maka binatang pun Allah tak bagi kita bagi dia sakit nak mati. Kalau kita ada mengucap pada Allah, berzikir pada Allah, tentu Allah nak kita mudah. Tapi tu saya kata tadi, roh kita tu dalam hadis yang sama tadi tu, orang yang bukan Islam, orang yang kufur lah, termasuk bukan Islam sekali, yang kecintaan dia kepada dunia, bila roh dah nak dicabut, macam tulang ikan dia tarik ke bawah tu kan. Sakit dia macam mana. Bila dan sebelum dia mati tu, roh dia ni lari naik turun. Ya? Bila malaikat maut, semua malaikat azab mai keliling, malaikat azab tak boleh cabut. Malaikat malakul maut mai seru. Jiwa yang keji keluarlah kepada kemurkaan Allah. Roh tu dengar, tak tahu roh duduk di mana. Dah disebut roh tu kelupuk. Pi kepala naik kanan kaki kelupuk, dia tak mau keluar. Macam saka. Rentak tarik keluar. Itu yang sakit tu. Ha? Bila terentak tarik keluar, hadis tadi sebut, hadis yang sama, malaikat rahmat berebut kan. Macam nak pimpin tangan, jomlah. Tuan-tuan bayang macam tu lah. Bukan hadis tu sebut macam tu, saya bagi misalan nak bagi tuan-tuan faham. Kita pun tak takut orang bakal nak tarik tangan kita. Tapi malaikat, tapi untuk kes yang roh yang macam ni, na'uzubillah,
Bila keluar saja roh dia, malaikat yang azab ni serbu macam ikan piranha serbu. Ha, berebut dia tu. Sama, tadi pun berebut, ni pun berebut, tapi tadi berebut nak pimpin tangan, ini berebut pasal nak serbu macam piranha. Ni saya hadis tak sebut piranha ni. Nak bagi jelas kat YouTube ni. Saya nak bagi bahasa bagi kita faham. How depa berebut? Ha, gitu. Nah, jadi nah, saya yakin nah, saya yakin kita yakin dengan janji Allah, kita yakin dengan kasih sayang Allah. Kematian itu tak mesti sakit. Nah, dia boleh jadi mudah. Ada sahabat, ada tabi'in ulama kita baca sirah, mudah. Dalam tidur ada yang aku nak mati dah ni, duduk sat mati dah. Tapi ada yang oh, sakitnya, sakitnya. Kita tak kata yang mati susah tu tak bagus ya tuan-tuan nah. Rasulullah SAW sendiri pun sakarat Nabi berpeluh dan sebagainya. Nah, saya tak kata macam tu. Cuma saya nak kata ada juga kes yang mudah. Kalau saya memang doa ya Allah, Allah mahawin alaina fi sakaratil maut. Nah, bagilah mudah. Nah, mudah. Mudah. Nah, jadi Allah Taala alam tuan-tuan, seperti mana hadis ni juga Nabi kata Allah tak rela melihat kita menyakiti orang ketika menghabiskan nyawa mereka, mudah-mudahan kita juga begitulah kelak pada saat tak kira kita kelak tuan-tuan. Nah. Allah Taala alam tuan-tuan, para ibu ayah kita sambung bulan depan hadis number 18 insyaallah. Allah merzuqna fahman nabiyyin wa yudhal mursalin wa ilman malaikatil muqarrabin wa hadina fi daytil arifin bi rahmatika ya rahmar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.